wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabil. Dengan saya Fian. Bocil, bocah cilik Spengel yang keren dan ceria. Grupuk Bocil. Hari ini SMP Negeri 3 Kota Mojokerto memperingati Hari Maulud Nabi seperti lomba bersikir, lomba tatin, dan lomba persolawat. Mau tahu keseruannya? 3, 2, dan 1, let's go! Bertepatan dengan Hari Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, SMP Negeri 3 Kota Mojokerto mengadakan acara peringatan Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Jumat 29 September 2023. Kegiatan diawali dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah dilanjutkan dengan sholawat bersama yang diadakan di lapangan upacara bendera SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Setelah itu diadakan makan bersama antar guru dan siswa-siswi SMP Negeri 3 Mojokerto. Setelah kegiatan terpusat di lapangan, kegiatan selanjutnya yaitu lomba-lomba. Antara lain, lomba tartil untuk kelas 7, lomba sholawat untuk kelas 8, dan lomba zikir untuk kelas 9. Cara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati untuk merayakan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bersyukur atas keteladanan jalan hidup dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu berikhtiar, meneladani dan mengamalkan nilai-nilai agama yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat darinya. Allah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi salatun wa salam alayka ya nabi habibi ya Muhammad ataita bis salam wal huda. Sudah grupuk bocil dalam rangka Maulud Nabi di SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Muhammad, rahmatullah.